ujung samudra. Karena tanpa kamu aku hampa. Sahabatku di setiap langkah, kau selalu ada. Kamu begitu berarti dan istimewa di hati. Selamanya rasa ini warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar pemirsa setia Jogja TV? Mudah-mudahan baik banget ya. Pastinya selamat siang kami ucapkan untuk seluruh pemirsa Jogja TV dan juga teman-teman aku yang ada di rumah. Kembali lagi ya. Yang saat ini tentunya sedang menyaksikan Ceria Anak. Ceria banget. Nah, tepuk tangan dikemburu. Edisi Ceria Anak kali ini 29 Januari 2022. Kembali lagi bersama saya Kak Imam Ganendra dan juga ada Karina Arum yang usia kemenamani sampai nanti jam setengah 2 siang. Iya, benar banget, dan tentunya sampai jam setengah 2 siang nanti buat teman-teman yang lagi makan siang atau menikmati liburannya di rumah selama menyaksikan ya. Yang lagi layeh-layeh, mager-mager gitu kan ya, pastinya untuk hari ini kita nanti akan menyaksikan penampilan adik-adik kita dari Jogja Junior All Star. Tadi sudah dibuka sama Cece yang sudah membawakan lagu Sahabat Tak Akan Pergi. Bener banget. Berarti Karina sama Kak Imam juga nggak akan pergi. Bener banget ya Kak ya. Tetap stay di sini. Bener banget. Sahabat akan pergi, kita nggak akan pergi, dan juga kita akan menjadi sahabat buat teman-teman semuanya sampai nanti di akhir acara ya. Pastinya teman-teman akan disuguhkan dengan penampilan bakat-bakat cilik yang luar biasa. Penampilan dari teman-teman Jogja Star All Star. Baiklah, langsung aja ini sudah bersiap-siap ada adik kita Adelia yang akan membawakan lagu Mama Kaulah Bintang. Ini dia. Cekidaw. Thank you.
terlena loh ya. Ada adik kita Adelia tadi. Iya, tahu enggak sih Kak rasanya dinyanyiin Mama Mama Kaulah Bintang. Jadi rasanya kayak kita. Oh, masih belum mama-mama ya. Kamu bukan nyanyiin saya, kamu kali. Belum mama-mama. Tapi kayak gitu. Dinyanyiin untuk mengingatkan kita lebih cinta lagi pada orang tua gitu. Iya loh, Kak. Dong, terlebih kan ini teman-teman yang ada di sini, Jogja Junior All Star ini kan terlepas dari mereka itu berbakat, pasti ada di belakangnya adalah dorongan dari mama dan juga papa. Nah, gitu. Support dari mama, papa, doa dari mama, papa itu yang bikin kita jadi semakin bersinar. Bersinar seperti bintang ya. Harusnya jadi matnya mama tuh jangan ke Karena dong, liatin mama kesana, bintangnya ke Karena. Oke, gitu nanti tak revisi jadi nenek ya. Bude aja, Bude. Jangan gitu dong. Karena dia juga kayak emak kok masih 17 tahun. Oh gitu ya, baru dapat KTP kemarin. Iya, makanya seneng, makanya tadi kan bawa kopi banyak karena syukuran habis dapat KTP. Gitu, kopi apa Kak tadi Kak? Kopi kenangan, tadi aku yang milih adalah kenangan mantan. Waduh, ya. Kenangan baru kali yang ini manis loh, aku ngerasain kopi kenangan mantan itu enak ya. Kok bisa sih? Enak kan? Tapi kenapa harus kenangan mantan? Kenapa harus mantan diidentikan dengan kenangan manis? Tuh, ya harus. Kita nginget tuh yang manis-manis. Oh gitu ya. Ya kan? Tapi kalo ini mantan guru bagi yang anak-anak mungkin. Kalau mantan pacar tuh biasanya. Enggak. Mungkin mantan guru. Mantan orang yang pernah support. Itu baru manis. Perlu dikenang sepanjang masa. Iya benar sekali. Mengenangnya adalah dengan minum kopi. Waduh. Terkadang gitu. Kalau kita minum kopi di dimanapun waktunya itu ya, kapanpun itu rasanya bisa bikin energi kita lebih terasa, lebih berenergi karena memang kopi meningkatkan detak jantung. Yang mana semakin tinggi detak jantungnya itu kan memompa kita untuk bisa beraktivitas lebih gitu kan. Iya, terlebih kopinya gratisan ya. Kamu seneng kan? Itu yang aku maksud tadi. Seneng kan? Itu menuju ke situ sebenarnya. Oh, menuju ke situ. Apalagi nanti besok lagi dibawain. Gitu, bikin asik ya. Nah, kalau yang asik-asik aja ini ada satu lagu asik aja yang bakal dibawakan oleh adik kita ada Gendis Manis. Iya, lagu aja ini dia. Check it out. Check it out. Tak berhenti berputar.
Tak ada keraguan ketika semua penghargaan diberikan kepada MCO Cat Kayu dan Besi Terbaik. Penghargaan International Super Brands, dua rekor bisnis, top brand, dan produk cat terfavorit pilihan pembaca majalah IDEA dan tabloid rumah. Penghargaan sebagai bukti reputasi yang menobatkan MCO sebagai cat kayu dan besi terbaik. MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Berawal dari rumah, kita semua punya impian. Dari waktu yang ada, kita bagi buat hobi. Prestasi. Dan keluarga. Seharian kita bisa ngapain aja. Dari candaan kita, kita bagi buat semuanya. Buat ngobrol sama keluarga. Buat rihnya big match sama kita. Buat konten yang bikin kita ketawa. Kita bisa aja sibuk melihat dunia. Sekarang saatnya dunia yang sibuk melihat kita. Sekarang saya akan memberitahu cara membayar. Berawal dari rumah, kita bisa mulai wujudkan impian. Jadi kebanggaan di masa depan. Buat Indonesia. Wujudkan dari rumah bersama IndiHome. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayok Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Thank you.
Kenapa sih Kak, kalau aku tuh ya selalu suka ngelihat anak kecil yang bisa memainkan violin gitu ya. Oh, biola. Biola ya, pinter banget loh. Yes, tadi jadi, ada adik kita Rahma. Iya, adik Rahma. Tadi dengan menampilkan lagunya Love Story. Ya, Love Story dari Taylor Swift. Iya. Dibawakan sangat apik. Amik banget, iya, karena kenapa kan? Kak? Tadi Kak Imam tuh suka banget lihat anak kecil yang bisa memainkan biola. Karena why? Kita tahu bahwa teknik untuk memainkan biola itu tidak semua orang itu bisa ternyata ya. Misalnya dari nih kepekaannya. Misalnya kuncinya bisa, tapi kadang untuk menggesekkannya itu kadang perlu feeling yang sangat kuat. Oh benar, kadang kita kalau asal gesek pun tuh nggak keluar suaranya. Iya itu. Jadi nggak heran sih kalau teman-teman dari Jogja Junior All Star ini memang tempatnya anak-anak berbakat. Yes, gitu. Benar sekali. Jadi kalau adik-adik di rumah nih punya bakat ya kan, atau mungkin pengen banget bisa main biola, nanti bisa langsung aja daftar di Jogja Junior All Star. Bisa datang ke perumahan Griya Wirabuana. Ini ada di Jalan Cangkringan KM2 Gang Merpati 2 nomor 6 Kalasan. Iya benar banget. Atau yang pengen bergabung di nomor HP-nya di 081-328-977-988. Nanti juga bisa langsung cek Instagramnya di official JJAS, Facebooknya juga ada di JJAS. Iya benar banget. Pengen tahu lebih lanjut tentang informasinya, terus juga pengen tahu kegiatan adik-adik kita ini apa aja, bener, tampil di mana aja. Nanti langsung bisa kepoin Instagramnya. Benar ya? Banget, dan pastinya sudah makin penasaran penampilan dari teman-teman JJAS akan seperti apa lagi. Inilah dia akan ditampilkan penampilan biola dengan lagunya Roman Bicisan yang akan dibawakan oleh De Anin. Penasaran seperti apa? Ini dia. Thank you.
Wow, kali ini emang gak kalah seru juga sih penampilannya dari Andi. I'm back. Iya. Bagus. Iya, aku juga tipenya suka lagu yang memang banyak banget beatnya yang berbeda-beda, dari slow langsung tinggi itu dengan so, berbagai gaya pembawaan itu kan. Jadi penampilannya keren banget loh kak. Okay, tapi memang susah loh kak, emang kita main bola sambil gerak kanan kiri ya kan. Kebayang gak sih, ngepasin aja udah susah, apalagi sambil gerak-gerak. Wah keren. Paling banget kalau kita kayak gitu cuma matung doang, tegang muka. Kalau ini tuh bener-bener yang dia santai pembawaannya. Iya, terus juga gesternya ya, enak, sana sini. Jadi kita gak bosan ngeliatnya. Bener. Dan gak ada yang slip lah ya. Jadi memang gak kebayang. Masuknya di Manjuri gak sih? Pasti itu belajarnya lama juga ya kak. Iya dong. Karena kita juga di sini menilai sebagai juri. Saya sih yes. Kalau saya sih juga yes. Ya, selamat kamu ya. Selamat kamu masuk ke babak berikutnya. Berarti minggu depan akan tampil lagi di Jogja TV. Iya. Aduh, adik-adik. Kalau setelah ini apa lagi kak? Setelah ini kita akan tampil. Mendengarkan suara emas adik kita Kinan yang akan membawakan lagu Teman Terbaik. Karena pastinya Karina dan juga Kak Imam akan menjadi teman terbaik. Oke, untuk Bekinan ya. Tunjukkan bakatmu. Ini dia. Saat sedihku.
Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari Ambeien Stadium 1, Ambeien Stadium 2, Ambeien Stadium 3, dan terakhir Ambeien Stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupuntur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Thank you.
yang bilang mau amazing. Ayahku polisiku. Iya, ngomongin ayah tentang polisi, kan? Kak. Bukan. Iya. Kenapa polisi? Polisi itu sekarang menjadi pekerjaan yang cukup diidam-idamkan. Oh, jelas. Anak muda. Karena pengen ya kemarin jadi polisi enggak jadi ya. Enggak lolos sebuah cita-cita ya. Yang dulu pernah menghinggapi di pikiran saya. Iya. Tapi tetap saya bisa mencintai pekerjaan yang dulu saya cita-citakan. Tidak terus dendam gitu loh. Udah enggak apa-apa. Iya. Kan enggak bisa jadi polisi, siapa tahu besok jodohnya ayahnya polisi. Amin. Kan gitu. Di tempat karirnya juga banyak polisi loh. Oh iya kah? Polisi tidur. Waduh. Hati-hati dengan polisi. Kalau tidur, mau ya. Pakai helm terus kalau kenapa polisi tidur tuh turun sendiri. Nah, turun secara itu biangnya itu. Kalau itu baru patuh dibenci tuh. Iya ya. Kalau polisi beneran enggak ya? Karena itu jadi menjadi pelajaran juga sih Kak. Kalau ternyata walaupun cita-cita kita tuh sudah dijalankan itu tetap harus tetap kita memiliki usaha dan juga keikhlasan tertentu kalau memang itu bukan jalannya gitu. Wee. Masih terus mencoba dan mencoba. Jangan patah semangat. Terima kasih Kopi membuat Imam jadi bijak ya hari ini. Ya, tumben loh. Iya ya. Pengaruh baju kali ya. Kamu kalau pakai jas malah jadi bijak ya. Oh gitu. Aduh, jadi salting nih Kak. Biasa aja. Udahlah, ini ada yang lebih menarik dari kamu sepertinya ya. Ada adik kita yang sama-sama pakai jas tapi lebih keren daripada Kak Imam. Mm-hmm. Ada adik Radityansa LA. Iya, dengan lagunya Kepompong. Langsung aja ini dia, Check It Out. Thank you.
kalau Karen yang bilang ya. Kau bisa kak? Suaranya lembut. Oh lembut banget. Yeah. Kayak aku ya. The next to lose. Tadi judulnya adalah kepompong. Itu seperti Kak Imam tadi sudah bilang. Kalau semua proses itu bisa digambarkan sebagaimana kita melihat kepompong yang akan menjadi kupu-kupu kak. Oh gitu. Karena ya. Setiap langkah yang dilalui, proses metamorfosis yang dilalui kepompong untuk menjadi kupu-kupu itu merupakan bagian dari perjalanan kak. Wih cakep. Iya. Mas kita puasa air, dulu, cakep. Gak main-main kemana-mana dulu. Oh gitu ya. Jadi kalau adik-adik belajar juga di rumah itu merupakan bagian yang juga penting. Untuk nanti menuju ke yang diinginkan. Oh gitu ya. Tapi kok Kak Rena bilang sekarang namanya sahabat tuh kayak kedondong ya? Kedondong? Iya. Kok bisa kak? Iya lah, di luarnya tampak baik, dalamnya menyakitkan loh. Hidupnya kayak hidup kamu kak kayaknya punya masalah ya kak? Bagai kedondong. Baik di luar, tapi di dalamnya jahat. Itu judul yang nanti akan dirubah untuk dinyanyikan kepada Kak Reina. Jangan Kak Reina yang nyanyi. Makanya Kak Reina ini sebenarnya pengen gitu kan bisa belajar di Jogja Junior All Star. Oh, iya. Biar dikasih tahu nih cara menyanyi yang benar seperti apa. Dengan teknik kita vokal yang baik, teknik memainkan alat musik yang baik. Benar. Menjadi tempat yang tepat untuk belajar ya Kak. Ya, benar sekali Kak Imam. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan suara dari adik kita Radityanza ya. Ya. Saat ini kita akan mendengarkan suara dari adik kita Jasmine Sitohang. Iya, dengan lagu punya sahabat kecil, penasaran seperti apa? Ini dia, check it out.
alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Staring at the edge of the water, long as I can remember.
sekali dengan lagu-lagunya yang dengan bahasa luar negeri. Bahasa Inggris? Iya. Yeah. How far I will go? Artinya apa, Kak? Ya, ya sejauh apa aku pergilah ya. Wih, pinter banget. Wih, mantap. How far I will go? Tadi dimakan oleh adik kita, Hayal Almira. Sejauh apa aku akan sama aja. Iya benar. Iya. Ini aduh lulusan, jangan ditiru ya Dede ya. Jangan ditiru kayak sama Karen ini berantem. Lulusan lelesan murah gitu. Iya sama aja sih sebenarnya artinya. Oh gitu ya. Iya, kalau bahasa Inggris sih enggak usah terlalu paten. Wih, ngeri. Ya gitu dong. Kata-kata hari ini, Kak? Kata-kata hari ini? Iya. Santai aja. Santai aja. Gak usah dipikir seneng nama hidup. Wih, ya di. Jangan dikit-dikit riwet, dikit-dikit jadi masalah. Nikmatin, jalanin. Keren banget nih kata-kata dari Kak Reina buat ya, teman-teman gitu. Semuanya. Kita harus menjalani kegiatan hari-hari kita dengan santai. Nah gitu loh Kak Imam ya. Apa-apa terus dibikin santai aja. Bener. Jangan gitu. Dikit-dikit sedih gitu ya. Jangan dikit-dikit galau. Iya, nama acaranya aja ceria. Ceria harus ceria. Ceria anak ya. Ceria banget. Jadi masalah apapun yang kamu hadapi harus ceria. Mau ada PR banyak kali ini harus ceria. Ya kan ya. Harus dikerjain. Bener. Ya. Kalau sudah mentok baru minta bantuan mama. Wah gitu. Ya, karena jangan kayak Kak Imam. Kak Imam kalau ada PR besoknya berangkat sekolah tuh subuh ya, cari contekan temennya, nggak boleh. Itu jadi motivasi untuk bangun lagi juga loh sebenarnya. Selalu ada hal yang jadi efek samping positif. Nggak ada yang positif kayak gitu. Positif ngajarin, bangun pagi biasanya ya, bangun tapi siang. Tapi bangun pagi buat ngerjain piket nggak apa-apa. Tapi kalau bangun pagi dengan niatan kamu pengen nyontek ya hasil kerjaan temen PR, buat apa? Kalau ada yang lebih mudah. Kenapa harus ribet? Nah, tuh tahu, kenapa hidupmu ribet ya? Aduh. Ya udah enggak usah beribet-ribet lagi karena setelah ini kita akan menghibur kita semuanya dengan lagu judulnya Dikelilingi Cinta seperti kita yang ada Gladys di sini. Gladys Damia. Ini dia akan dibawakan oleh siapa? Gladys Damia. Ini dia, check it out. Thank you.
Iya. Luar biasa sekali. Keren, mendayu-dayu. Dengan judulnya Dikelilingi Cinta. Iya, ini adalah harapan semua orang ya. Iya. Sebagaimanapun kita hidup, tinggal dimanapun, kalau dikelilingi orang tercinta, itu rasanya kayak dunia itu benar-benar support kepada kita. Iya, gitu, yang pasti yang mencintai nggak cuma satu aja, tapi banyak orang yang mencintai ya. Keluarga. Apa guna kalau cuma yang mencintai satu aja? Iya, mencintai ya, satu kan, orang. Tapi hilang semuanya. Tiga orang, empat orang. Tapi yang jelas tadi untuk lagu Dikelilingi Cinta sudah disampaikan dengan baik oleh adik kita Gladys Damia. Bener banget. Dengan suaranya yang lembut tersampaikan ke kita bahwa sungguh harus bersyukur kita dikelilingi orang-orang tercinta. Tapi tidak hanya kita ingin dikelilingi orang tercinta saja, kita juga harus ada di sekitar orang yang kita cintai. Wow. Ya dong, harus take and give dong. Jangan egois. Bener. Mintanya dikelilingin orang-orang yang dicintai, tapi kamu tidak pernah mencintai orang lain, tidak pernah ada di sekelilingnya mereka, kan percuma. Nanti udah makan belum enggak? Udah. Oh iya. Kenapa? Enggak apa-apa, sedikit aja. Karena nanti dan teman-temanku yang aku cintai dan aku sayangi, setelah ini kita akan melihat penampilan Blackpink. Wow, kemasan saset ice cream jalan. Iya. Ice cream. Itu dia penampilannya. Adik-adik kecil kita akan menampilkan lagu Dance Ice Cream yang dibawakan oleh grup anak-anak kecil yang imu dan lucu. Ini dia Classy Queen. Iya, penasaran seperti apa?
waosan sakeluarga ingkang pas lan mranangi majalah basa Jawi Joko Lodang. Kababar saben dinten Setu ngaturaken seratan cerita rakyat padalangan kabudayan cerkak cerkung jagating lelembut lansa panunggalanipun Joko Lodang ngesti budi rahayu ngak mekaring jagat anyar. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Bikin insecure sih kak, kemampuan pelafalan bahasa Inggrisnya sungguh-sungguh kayak native speaker. Yes, kayak orang sana asli ya. My favorite things. Yeah, my favorite song. Yes, my favorite thing. Like that.
sit down, stand up. Oh, oh my god, cuman bisanya welcome, cuman bisanya welcome keset doang, cuman gak bisa yang lain. Cuman gak tahu kenapa nonton Sydney nyanyinya tuh benar-benar apa ya, teatrikal banget gitu kan. Bener, dengan ekspresinya tuh kayak udah di panggung opera gitu ya. Yes, benar sekali. Nah, ini mudah-mudahan besok semakin besar, semakin ke panggungnya lebih besar lagi. Wah, dan juga kayak Isyana Saraswati. Iya, itu bilang ya. Bener kan? Yes, itu nah, dia. Ini dia yang gak kalah kerennya juga dari adik kita Sydney, ada adik Monica Wening. Iya, dengan lagunya And Mary. Dan pastinya penasaran, kita langsung aja check it out. Tersendiri. Jadi ketika adik kita Wening ini nyanyi udah tahu Monica Wening, kita udah tahu wah ini pasti Monica Wening nih. Enak ya kalau udah punya suaranya tuh suara sudah memiliki gitu ciri khas ya. Dan sadar enggak sadar ternyata penampilan dari adik-adik kita tadi tuh penampilan dengan lagu-lagu bahasa Inggris ya. Yes, ya? That's right. Jadi kayak wonderful. Jiper enggak sih gitu loh. Kita udah segini tuh enggak bisa bahasa Inggris. Woy. Oh my god, duta bahasa gimana? Kemenggri. Tapi tenang aja, setelah ini kita juga masih akan menyaksikan adik kita dari Jogja Junior All Star. Ada adik kita Natswa Aliana dengan lagunya Do You Want To Build a Snowman. Yeah.
apakah kamu mau membuat Woncu ya, bukan TP salju. Ya ini ya. Aduh, iya. Ini yang ngetik siapa ya? Salah ya judulnya ya. Do you want to build a snowman? Bener banget, ini dia Dek Najwa Aliana. Securi saut. Elsa? Do you want to build a snowman? Penampilan lagu-lagu yang dibawakan dengan adik-adik dengan bahasa Inggris khususnya, yes, itu membuat saya termotivasi untuk terus belajar dan belajar untuk bisa pintar berbahasa Inggris. Iya, karena belajar bahasa Inggris itu tidak hanya kita belajar secara kaku ya atau secara yang tapi aduh, bisa juga secara otodidak. Ada iklannya. Ada loireng tadi. Iya, tapi yang jelas kita bisa belajar bahasa Inggris dengan fun itu adalah dengan kita bernyanyi lagu-lagu yang liriknya itu bahasa Inggris. Iya kan, jadi adik-adik kita tuh bisa belajar dengan enak, enjoy, menyenangkan, menghibur pastinya ya. Iya, karena itu juga menjadi modal yang bisa dipakai untuk masa depan. Iya, dan tentunya tadi kita sudah menyaksikan adik-adik kita dari Jogja Junior All Stars atau sekali JJS. Nah, setelah lagi kita akan menampilkan lagi, kalau kita tadi sudah ingat teman-teman semuanya, kita dibuka dengan penampilan dari Dek Caca yang merupakan juga artis di
Kota Jogja ya, Kak, ya, yang sangat aktif sekali dengan berbagai kegiatannya seperti public speaking, ngedance, DJ dan juga menyanyi, olah vokal dan beberapa penampilan-penampilan untuk panggung itu biasanya Dek Caca ini pintar sekali karena mau untuk belajar dan juga disupport oleh orang tua. Itu yang paling penting. Nah, sekarang ini kita juga menyaksikan adik kita ini juga artis ciliknya Jogja. Oh iya, Kak. Bakatnya sangat luar biasa. MC juga loh. Oh iya. Aduh, aku bakal tergeser. Waduh. Jadi ini ceritanya teman-teman dari JJAS merupakan teman-teman yang memang berbakat sekali yang juga dengan artis cilik Jogja diakhiri dengan artis cilik juga. Itu dia. Wow. Jadi enggak nyesel deh kalau misalnya gabung di JJAS ya. Benar. Karena pastinya juga terarahkan nanti. Wow, lulusan pastinya mungkin ini buat Bapak Ibu sekalian ya yang ingin mendaftarkan anaknya untuk bisa masuk ke JJAS. Seperti yang Kak Rena bilang tadi, sekeren apa yang banyak sekali bakat-bakatnya sudah ditampilkan. Yang penasaran langsung saja bergabung di JJAS atau Jogja Junior Junior All Star yang mana ini beralamat di Perumahan Griya Wira Buana, Jalan Cangkringan Kilometer 2 Gang Merpati 2 Nomor 6 Kalasan. Dan juga nomor teleponnya ada di 081-328-977-988. Jangan lupa untuk cek Instagramnya di official JJAS dan juga Facebooknya sama ya, JJAS, untuk mengetahui lebih lanjut untuk informasinya dan juga update-update seputar penampilan adik-adik kita yang berbakat ini dari JJAS. Bener, ya? Dan juga kita sudah tidak terasa sampai di penghujung acara di Ceriana kali ini. Tapi jangan sedih ya, karena Ceriana akan menemani teman-teman semuanya di setiap hari Minggu. Hari Minggu? Dari Sabtu. Hari Sabtu. Iya, jam hari 12 Sabtu. Siang sampai jam setengah 2 siang. Iya, udah enggak sabar besok Minggu, Kak. Iya, ya, hari Sabtu ya, jam 12 sampai jam setengah 2 siang pastinya akan bersama Kak Imam dan juga Kak Reina dengan bakat-bakat luar biasa dari adik-adik yang berbakat di seluruh Yogyakarta. Seperti yang setelah ini kita akan tampilkan yaitu De Azakuto dengan lagunya Teruntuk Mama. Dan akhir kata, saya Kemam Ganendra, saya Rina Arun. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Dadah. Cikidot, cikidot, cikidot. Azakuto. Selamat siang semuanya.